mantap kali perjalanannya men. Aduh, sorry napas gue ngap-ngapan. Jadi sekarang jam berapa bro? Jam 2. Jam berapa? Hampir mau jam 2 ya. Perkiraan kita tuh jam 2 udah nyampe, tapi ini masih 70% ya? Ya karena lu keren-kerenan bang. Ya buat apa kalau naik bukit ataupun gunung apa namanya buru-buru, toh gunung juga gak akan kemana. Yuk lanjut lagi. Oke. Yuk lanjut. Alhamdulillah, akhirnya gue nyampe juga di Tugu Kopassus. Mantap. Suasananya adem banget. Ada assalamualaikum om, ngiring video. Aduh, alhamdulillah akhirnya gue nyampe. Kita bisa lihat ya Kopassusnya. Gua cari tahu dulu deh sejarahnya untuk tubuh ini. Oke, gua langsung ngopi dulu. Bye. Jadi sekarang gue udah masak tadi bikin api unggun dulu. Ini gue udah masak, mantap. Lagi nunggu liwat. Yoi. Kameramen. Yuk. Lightinger. Mantap kali. Oke, selamat malam. Alhamdulillah. Ini malam pertama. Ngopi dulu sambil nunggu liwet ya. Jadi menu malam ini kita apa bang? Nasi liwet karo? Nasi liwet karo apa tuh namanya? Opor. siap. Opor. Pokoknya nasi liwet bang atau gak gagal sama sekali. Ya kalau misalkan gagal gatas. Mantap kali. Ngopi berai. Apaan gatas? Gatas itu seperti nasi yang kurang matang. Setengah matang lah kayak gitu ya. Ini gua ngecamp tepat di samping Tugu Kopassus ya. Dari kemarin pasukan khusus udah lewat sini, lalu kemudian Kopassus lanjut ke Cilacap buat pemparetan. Itu yang gua tahu. Kalau salah ya tolong koreksi ya di komentar. Oke, gua mau fokus ini dulu. Wah, ini tadi saya banyak apa?
cabenya mantap. Mang Oto udah nyobain rasanya, wow pedes. Kita lihat nasinya, Bray. Udah matang kayaknya lah. Mantap sekali. Lapar banget sih. Sudah batik gula, sudah batik gula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini gue selesai ngopi tuh di sana. Kita bisa lihat tugunya, keren banget. Dan gue akan nunjukin di sini tuh perbatasan sebelah selatan ya kalau nggak salah. Jadi ini tugunya. Jadi kalau kita berada di sini tuh Jawa Barat. Terus kalau misalkan kita berada di sini itu udah Jawa Tengah. Dan ini setiap panjangnya tuh ke arah selatan ataupun ke utara, setiap 1 kilo itu pasti ada tugu ini. Ini perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Yang di sebelah selatan itu adanya di Bukit Capar. Kalau di sana gua enggak tahu, tapi pasti ada lagi tugu seperti ini karena ini adalah batas provinsi. Provinsi Jawa Barat. Yuk, ikutin gua lagi lihat secara detail untuk tugu Kopassus. Dari segi tekstur di sini landai banget. Landai banget. Tapi untuk menuju medan sini wah, enggak landai banget. Ya kita bisa lihat ya, ini dari angkatan pertama itu tahun 95. Jadi setiap setahun sekali ataupun satu tahun itu, dalam satu tahun itu ada dua angkatan kalau enggak salah. Kalau enggak salah nih, gua lihat dari tanggalnya nih. Ini yang angkatan pertama tuh tahun 95. Angkatan tahun 95 dan yang terakhir itu, bukan yang terakhir sih, yang sekarang-sekarang baru ini kemarin Komando Angkatan Sipil tanggal 17 bulan 7 2021. Mungkin ada lagi setelah ini. Jadi dia maraton dari Bandung kalau gak salah ya, Bandung ke Cilacap terus lewat jalur sini. Jadi ini mungkin tempat kayak campnya ya gitu ya, camp yang berapa nggak tahu. Habis itu dia lanjut lagi untuk ngambil baret di Cilacap. Kalau gua salah ngomong tolong koreksi di komentar ya. So gua mau ngopi lagi dan yuk ikutin gua. Bye.